Halo kawan-kawan, kita tidak tahu kenapa Elia tidak tampil lagi di TikTok ya. Nah ini saya melihat akun dia ketika live di tempat lain, saya cek di akun aslinya tidak berkedip yang foto di atas itu ya. Foto dia, foto profilnya tidak berkedip, artinya dia tidak online itu. Tapi akunnya digunakan oleh orang lain di suatu live untuk menjadi tambang emas. Coba kita perhatikan ya, foto Elia itu tidak berkedip, artinya dia tidak online. Foto profil dan nama Elia Mayoren dipakai oleh seseorang di acara live Christian Prince lokal. Akun TikTok yang live itu biasanya dia berdenyut atau berkedip. Di sinilah di akun Christian Prince lokal, Elia Mayoren palsu itu tampil ya. Silakan Elia tambahin dulu, aku mau refresh sebentar. Enggak, tambahin dulu sebentar, aku mau refresh dulu. Biar lancar di kupingku. Iya, lagi makan aku, Bang. Iya, jadi gitu ya, ini betul itu. Ya, refresh lah dulu. Kita kadang perlu merenung sejenak. Doa dimulai. Jadi jadi suara dan tekanan suara maupun cara berbicara bukanlah suara Elia Mayoren yang asli. Anda setuju nggak dengan dugaan ini? Kira-kira gimana? Ah, dan Elia itu orangnya pintar ya. Mungkin jawabannya asal-asalan saja begitu ya. Silakan Anda dengar baik-baik, apakah suara ini benar-benar suara Elia Mayoren atau orang lain yang memanfaatkan ketidakhadirannya di TikTok tambang emas ya ini? Silakan Elia tambahin dulu, aku mau refresh sebentar. Enggak, tambahin dulu sebentar, aku mau refresh dulu. Biar lancar di kupingku. Iya, lagi makan aku, Bang. Iya, jadi gitu ya, ini betul itu. Ya, refresh lah dulu. Kita kadang perlu merenung sejenak. Doa dimulai.